Saudara, polisi menangkap sindikat peredaran sabu yang terdiri dari seorang ayah bersama anak dan dua keponakan di Bangkalan, Jawa Timur. Setelah mendapatkan informasi soal peredaran sabu di Bangkalan, Jawa Timur, polisi langsung menggerebek salah satu kediaman tersangka yang kedapatan tengah memisahkan sabu dalam bungkus plastik kecil dengan berat total 16,03 gram. Rencananya, sabu ini setelah dibungkus akan diserahkan kepada anak dan kedua keponakan pelaku untuk dikirimkan kepada pemesan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal penyalahgunaan narkoba dengan hukuman penjara minimal 5 tahun. Dilakukan penangkapan terhadap 4 orang tersangka. Yang keempatnya ini masih ada 4 keluarga, antara ayah dan anak. Dari hasil penangkapan ini ditemukan kurang lebih BB-nya itu 16,03 gram dari inisial F ini. Mana dengan dibeli dengan harga, jadi pelaku ini membeli sebenarnya 20 gram dengan harga kurang lebih 14 juta rupiah. Jadi terhadap yang sekarang lagi DPO, inisial A ya.